Masih soal viral di media sosial, pemirsa, sejumlah warga membawa jenazah seberangi sungai berarus deras menuju ke pemakaman. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena bila melalui jalan biasa, jarak tempuh ke lokasi pemakaman bisa sekitar 1 jam. Kejadian ini terjadi di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Menurut pengunggah video, Karja, kejadian tersebut terjadi di wilayah desanya dan bukan rekayasa ataupun ingin viral, namun hanya ingin mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Karja menuturkan, pada tahun lalu sudah ada pengukuran dan pengeboran untuk pembangunan jembatan, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Warga yang berada di seberang Sungai Cikandung, yaitu Kampung Pasir Huni, Desa Wanajaya, sangat kesulitan ketika akan beraktivitas sehari-hari karena setiap akan mulai aktivitasnya mereka harus menyeberangi sungai. Meskipun ada jalan menuju ke lokasi tempat mereka untuk beraktivitas, namun jaraknya sangatlah jauh dan memutar. Diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Itu kejadiannya kan udah meninggalnya udah sore, Pak. Jadi nggak mungkin dimakamkan langsung gitu. Cuaca kurang mendukung, terus ya terpaksa besok paginya dimakamkan di daerah sini, di Wanajaya. Terus nyebrang kan, kalau pakai kendaraan itu kurang lebih 1 jam, muter berarti kan. Sehingga dipikul ke desa itu jalan alternatifnya. Menyeberangi sungai ini, Pak. Menyeberangi sungai ini. Ya. Kalau warga mau bikin surat-surat ke desa, itu 1 jam. Kalau pakai ojek, jelas, Pak, 50.000 itu pasti. Belum kegiatan yang lainnya. Sepinggang, ya? Terus, Ibu, setiap hari aktivitas apa, Bu, menyeberang sungai ini, Bu? Oh, ke sawah. Ke sawah. Gaduh ternak, Pak. Ternak, begini, gitu. Ya. Bu, nggak takut, Bu, kalau nyeberang? Bondruk. Aduh, gimana tuh kalau takut banyak orang gitu, bareng gitu. Tapi selama Ibu nyebrang nggak pernah ada kejadian, Bu, ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Acara yang valid. Okay. Warga berharap jembatan penyeberangan segera dibangun agar aktivitas warga bisa berjalan normal dan tidak harus memutar jalan untuk ke lokasi. Diki Guntara, Bandung TV.